Don't touch. Ini kalau kasih ngapi-api gitu. Ini aku lagi di rumah mertua, lagi panen jagung teman-teman. Terus ini kebunnya nanti dikasih buat kakaknya. Masih pagi tapi udah sarapan. Teman-teman, sekarang ini aku lagi di sawah ya. Tadi pagi di rumah ngoncek ini jagung ngoncei. Nah, sekarang lanjut siang hari lanjut di sawah. Ini suamiku lagi babat terus aku yang ngupasin. Nih. Jagungnya udah panen. Hah, nyapa salah kono? Tak telik nih, nek golek nek ndi mau. Jadi ini sebagian udah dibabat kemarin. Meski panas, anginnya silir-silir teman-teman, jadi nggak terlalu panas banget nih kayak gini, sedikit-sedikit, lumayan sejuk, jadi nggak terlalu panas banget. Kalau di sini tuh dibantu sama tetangga kayak gitu diambil kebunnya. Untuk hari ini dapat sekitar 4 karungan ya, 4 kebo kalau dijadikan satu. Ini karena udah sore kita pulang dulu, besok lagi karena masih ada ini yang belum dibabat, bagian barat ini belum dibabat. Tadi udah dapat sak bentel, udah cukup buat makan sapi sehari semalam. Ki bontrotku air, nungguin suamiku bentel kebon dulu, habis ini pulang teman-teman. Terus lanjut nanti malam mau ke rumah ibuku.
pirang kebo sayang. Teman, sekarang aku mau ikut suamiku cari semangka ya, karena kalau panas di sawah itu bisa dimakan biar agak anyes, karena kalau siang hari itu panasnya luar biasa. Nih yuk ikutin aku teman-teman ya. Halo. Nom. Masa nom? Nih. Wes. Lon lon ba. Pokoknya awas nanti kelakon ba. Mangga kuning ya. Lagi kita aneh. Lagi apa lah? Iki iki wis kril-krilan telake mari diundo. Lagi. Makan semangka dulu habis ini pulang. Meskipun bentuknya luarnya kayak gini ternyata manis sekali. Cuma isinya oke. Sama gini ayo. Yuk ya. Aku tak mau aku ayo. Kamu enggak usah bone. Iki berisi. Teman-teman, ini aku lagi ke sawah lagi nyusul suamiku. Yang kemarin itu udah selesai, ini di sawah yang belakang rumah. Nanti sembret aneh. Ini masih banyak. Di ini unduh jagung lagi. Di sini. Ini ini lorot apa? Ada yang tetap. Jagungnya jelek. Ini kumpuk-kumpuk kan jadi satu. Hari ini lumayan nggak terlalu panas, jadi aku ikut ke sawah lagi. Di rumah sendirian nggak enak kalau ditinggal. Habis masak sini aduh ulet ya, panas banget teman-teman. Aduh, ini aku lagi istirahat dulu. Kalau suamiku sih tahan karena udah pekerjaannya setiap hari. Ini aku dulu nggak pernah ke sawah teman-teman, baru setelah menikah ini jadi petani. Aduh, ternyata panasnya luar biasa. Nah, ini jagungnya. Nanti tinggal diadai aja ya kayak gini teman-teman, diusung. Setelah itu nanti tinggal dijemur. Ini sudah lumayan habis dapat banyak ya, karena dibantu sama tetangga. Ada ngambilin tebone kayak gitu dibuat pakan sapi. Mungkin besok kalau enggak nanti sore kayaknya udah habis ini. Yuk. Duh, bukan ini usung. Biasa aku tak langsung sih ya. Tak langsung sih ya. Nah, teman-teman, aku mau pulang dulu karena udah panas ya. Terus udah mulai capek. Suamiku juga lagi istirahat tuh di bawah. Karena ini nanti sore pun kayaknya juga masih belum selesai, kemungkinan besok. Udah, kita pulang dulu teman-teman.
Oke, terima kasih ya sudah menonton. Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Habis ini pulang mandi ya teman-teman, karena udah sekitar jam 11 kalau gak jam 12, ini panasnya udah kentar-kentar ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.